Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1646. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kuat dari klan Dewa Kuno mematahkan aliansi banyak kekuatan di alam semesta kosmik, dan itu membuat orang-orang ketakutan. Mereka semua tahu bahwa pihak lain itu penuh belas kasihan, kalau tidak dia tidak akan pernah selamat dan akhirnya melewati neraka. Justru setelah mengalami pertempuran pada tahun itulah dia dapat dengan cepat mengkonsolidasikan akarnya dan membuat dirinya terkenal di lautan kosmik semesta selatan. Pada saat ini, bahkan ketika dirinya mengingat tahun itu, dirinya tidak akan pernah bisa melupakan momen mengejutkan itu. Dan sebelumnya, ketika dirinya merasakan kekuatan kaisar kuno senior dari tubuh Kincen, dirinya hampir ketakutan. Karena leluhur Tuoba saat ini tahu bahwa tidak peduli siapa pemuda di depannya sekarang, tetapi karena dia berasal dari pendahulu kaisar kuno, dia pasti bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh dirinya. Klan Tuoba di masa kejayaannya pun tidak dapat memprovokasi, dan dirinya tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Kincen. Karena dengan metode kaisar kuno senior, bagaimana mungkin dirinya tidak menyembunyikan tangan-tangannya dari pemuda di depannya? Karena keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Tuobanya. Senior kaisar kuno, gumam Kincen. Meskipun leluhur Tuoba tidak menjelaskannya, namun Kincen samar-samar memahami betapa kuatnya orang itu. Ini adalah pahlawan yang mencoba menyatukan alam semesta, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak. Namun, gagasan seperti itu saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi dengan klan Dewa Kuno? Kata Kincen, dia bertanya. Leluhur Tuoba menggelengkan kepalanya. Saat itu, saya tidak dapat berpartisipasi di dalam pertempuran sebenarnya. Saya hanya tahu bahwa klan Dewa Kuno hampir menyapu seluruh lautan kosmik. Banyak kekuatan di laut kosmik bergabung, namun gagal mengalahkan mereka. Jika tertangkap, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Hingga suatu hari, klan Dewa Kuno tiba-tiba menghilang, dan senior kaisar kuno juga menghilang dari pandangan lautan kosmik. Ada desas-desus bahwa senior kaisar kuno menyerah dalam perjuangan untuk hegemoni dan memimpin klan Dewa Kuno untuk hidup mengasingkan diri dari dunia untuk mengejar jalan tertinggi. Dan juga ada rumor yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan kaisar senior kuno menghancurkan yang asli tatanan laut kosmik dan telah menyebabkan kekacauan, membuat marah beberapa makhluk purba di wilayah terlarang lautan kosmik. Orang-orang kuat kuno ini pergi bersama. Dan setelah pertempuran berdarah, mereka dikepung dan dibunuh di wilayah terlarang tertentu. Selain itu, ada rumor bahwa kaisar kuno senior dibunuh oleh orang tertentu di sebuah tempat laut alam semesta yang tersembunyi. Hasil akhir ini, teman kecil, kamu seharusnya lebih tahu dariku, kata leluhur Tuoba. Menjelaskan ini, matanya berkedip dan menatap Kincen. Mendengar itu, Kincen pun tercengang. Dirinya tidak bisa mengatakan bahwa senior kaisar kuno yang disebutkan oleh nenek moyang Tuoba sekarang sedang dipenjara di tempat terlarang di alam semesta primitif, bukan? Ini adalah bos besar yang melintasi lautan semesta. Bagaimana dia bisa berakhir seperti itu, dipenjara di laut pasang surut? Dan siapa lagi yang bisa melakukannya? Bisakah bos sebesar itu dipenjara? Jika Anda memberitahu saya, tidak ada yang akan mempercayai Anda. Ya, jika Kincen memberitahu leluhur Tuoba bahwa sang kaisar kuno dipenjara di lautan virtual di alam surga awal, maka pasti dia tidak akan mempercayainya. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Kamu membawaku ke dunia ini. Apakah kamu hanya ingin membicarakan tentang ini? Kata Kincen, dia berkata dengan ringan. Leluhur Tuoba tertegun dan lalu berkata dengan cemas. Teman kecil, saya tidak tahu dendam apa yang dimiliki klan Tuoba saya terhadap Anda. Teman kecil, jika memungkinkan, bisakah Anda melepaskan saya dan keluarga Tuoba saya? Kata leluhur Tuoba. Melepaskanmu?
Kincen berkata dengan dingin, "Kamu bahkan tidak tahu konflik dan keluhan di antara kita. Bagaimana menurutmu?" Ekspresi Lulu Toba pun membeku. Memang benar dirinya bahkan tidak mengetahui dendam yang terjadi saat ini. Pada saat ini matanya berkedip beberapa kali dan dia menatap Kincen. Tiba-tiba dia menghela napas. Dalam dunianya yang teratur ini, dirinya bisa merasakan bahwa Kincen di depannya hanyalah puncak transenden tingkat pertama. Di zaman kuno, dihampiri tidak akan memperhatikan tingkat transendensi tingkat pertama. Dia bisa menghancurkannya dengan hanya menjentikan jarinya saja. Tetapi sekarang, leluhur Toba terdiam. Dia tidak berani, bahkan jika dia mengetahui tingkat kultivasi Kincen, dirinya tidak berani mengambil tindakan. Karena meskipun makhluk seperti senior kaisar kuno hanya meninggalkan isyarat kecil pun, itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Terlebih lagi, tidak mudah untuk bisa bertemu dengan keturunan pendahulunya. Jika kesempatan seperti itu disia-siakan, maka leluhur Toba akan lebih buruk dari babi yang bodoh. Karena terkadang krisis adalah sebuah peluang. Pada saat ini, leluhur Toba tiba-tiba mengambil keputusan dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan boom. Seketika dunia antara dirinya dan Kincen tiba-tiba hancur dan keduanya tiba-tiba muncul kembali di dunia ini. Melihat dua orang yang tiba-tiba muncul, penguasa istana Anyou terbang dengan cepat. "Tuan Muda Qin, apakah Anda baik-baik saja?" Chen Shishi, Yu Qianshu, dan yang lainnya saat ini juga terbang dengan cepat dan berada di sisi Kincen. Mereka semua langsung memperhatikan leluhur Tuoba dengan waspada. "Leluhur," kata Tuoba Xiongba, dia buru-buru melangkah maju memandang leluhurnya itu dan memberi hormat dengan keraguan di matanya. Dirinya mengira nenek moyangnya telah mengambil tindakan sebelumnya untuk membunuh Kincen. Tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Pada saat yang sama, ketika Tuoba Xiongba mendatangi leluhur Tuoba, anggota keluarga Tuoba lainnya juga dengan cepat berkumpul. Leluhur Tuoba memandang Tuoba Xiongba dan tiba-tiba berkata dengan dingin, "Berlututlah." Mendengar itu, Tuoba Xiongba terkejut. "Leluhur, apa yang kamu katakan?" Kata Tuoba Xiongba, dia bertanya dengan ragu apakah dirinya salah mendengar. "Aku bilang, berlututlah," kata leluhur Tuoba. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan boom, seketika kekuatan tak terlihat turun menekan Tuoba Xiongba. Dalam sekejap, Tuoba Xiongba pun berlutut dengan keras dengan kekuatan di lututnya, kekosongan pun langsung hancur. "Leluhur, aku..." Kata Tuoba Xiongba, dia tertegun sejenak. Leluhur Tuoba tiba-tiba memandang orang-orang kuat lainnya dari keluarga Tuoba. "Kalian semua juga berlutut." Mendengar itu, orang-orang kuat lainnya dari keluarga Tuoba langsung tercengang. "Kenapa? Kamu masih ingin aku mengatakannya lagi?" Kata leluhur Tuoba, dia sedikit mengernyit dan matanya pelan menjadi dingin ketika melihat para anggota keluarga Tuobanya masih belum berlutut. Tiba-tiba orang-orang lain di sekitar buru-buru berlutut. "Sobat kecil, walaupun aku tidak tahu dendam apa yang ada antara kamu dan keluarga Tuobaku, mulai hari ini aku keluarga Toba rela pasrah padamu, menjadi tangan kananmu dan bekerja untukmu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya dan memaafkan seluruh klan Toba saya." Kata leluhur Toba itu, dia melangkah maju dan memberi hormat kepada Kincen dengan sangat hormat. Melihat adegan itu, seluruh tempat pun menjadi sunyi dan semua orang pun tertegun sejenak. Ini apa yang terjadi? Nenek moyang keluarga Toba yang bermartabat, yang pernah menjadi ahli transenden tingkat ketiga, sebenarnya memberikan penghormatan yang begitu besar kepada Kincen. "Leluhur," kata Toba Xiongba, dia tiba-tiba mendongak lagi. Dia menatap leluhur Tobanya itu dan berkata dengan marah, "Mengapa ini?" Dirinya tidak mengerti bahwa Kincen telah membunuh begitu banyak master dari keluarga Tobanya. Tetapi leluhurnya sebenarnya ingin mereka berlutut kepada anak ini. Belum lagi dia, bahkan Kincen pun tercengang saat ini. Karena tindakan keren dari leluhur Tuoba ini benar-benar mengejutkan Kincen. "Ingin keluarga Tuoba menyerah padamu?" Mata Kincen sedikit menyipit saat dia memikirkan kemungkinan ini. Mendengar raungan Tuoba Xiongba, leluhur Tuoba tiba-tiba menundukkan kepalanya. Matanya sangat dingin, dia mengangkat tangannya dan dengan keras dia segera mengambil Tuoba Xiongba di tangannya. Tangan kanannya langsung mencengkram tenggorokan Tuoba Xiongba dan menatap ke arah Tuoba Xiongba. "Apakah kamu ingin tidak menaati leluhur ini?"
Tuoba Siongbak tidak menyerah, dia tetap menatap leluhurnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Leluhur, aku tidak bermaksud demikian. Tetapi keluarga Tuoba saya dulunya adalah kekuatan paling kuat di lautan kosmik selatan. Tapi sekarang statusnya telah direduksi menjadi status di lautan selatan ini. Domain bintang 3 bersaing untuk mendapatkan supremasi dan Anda, leluhur, ada di sini. Tetapi sekarang Anda malah ingin tunduk kepada anak ini. Mengapa ini?" kata Tuoba Siongba. Dia tidak yakin dan dia tidak mau menyerah. Mendengar itu, mata leluhur Tuoba pun perlahan tertutup. Mengapa? Dia tidak akan pernah melupakan betapa kuatnya senior kuno itu. Hanya pada tingkat manakah dia akhirnya memahami betapa sulitnya untuk benar-benar bangkit di lautan alam semesta yang luas dan tak berujung ini. Dirinya tidak marah, tetapi menatap Tuoba Siongba dengan dingin. "Kamu adalah patriark keluarga Tuoba saya saat ini. Tahukah kamu apa yang diandalkan keluarga Tuoba saat ini untuk mendapatkan pijakan di lautan kosmik?" Mendengar pertanyaan itu, Tuoba Siongba tercengang. "Apakah menurutmu itu cukup hanya karena kamu menaklukkan Anio Mansion ini?" Leluhur Tuoba menghela napas. "Tidak, tidak." Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke galaksi tak berujung. "Jangan bilang dengan kamu menaklukkan Anio Mansion ini, itu telah menembus 3 tingkat transendensi. Lalu kenapa hanya ketika Anda benar-benar menginjakkan kaki di tingkat teratas lautan kosmik, Anda akan memahami apa itu kelompok etnis baru? Jika Anda ingin mendapatkan pijakan di lautan kosmik ini, kekuatan hanyalah salah satu aspek, dan aspek terpenting lainnya adalah latar belakang," kata Leluhur Tuoba. "Latar belakang." Pada saat ini, kata-kata dari Leluhur Tuoba bergema di seluruh rumah Anyo dan memasuki pikiran semua orang. "Tanpa latar belakang, bahkan jika Anda telah mencapai transendensi tingkat ketiga dan memperoleh pijakan di lautan semesta selatan, apa artinya itu?" Leluhur Tuoba mencibir. "Gelombang apapun dapat menghancurkan Anda dan mengembalikan Anda ke ketiadaan." Pada saat ini Leluhur Tuoba teringat betapa energiknya dia saat itu, namun pada akhirnya dirinya tetap jatuh ke tangan musuh. Mengapa itu bukan karena dirinya tidak punya latar belakang? Jika dia adalah bawahan kekuatan di klan Dewa Kuno, maka dia akan tetap mati dengan mudah. Tapi sekarang, dirinya memiliki peluang seperti itu di hadapannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Boom, begitu Leluhur Tuoba mengangkat tangannya, tubuh Tuoba Siongba langsung bergetar dan bekas retakan tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. "Jika kamu ingin mati, jangan khawatir, aku tidak keberatan berganti pemimpin klan lain," kata Leluhur Tuoba. Dia berkata dengan tenang. Mendengar itu semua orang terkejut. Mengapa klan Tuoba menyerah kepada King Chen? Leluhur Tuoba ini sebenarnya ingin membunuh Tuoba Siongba yang kini menjadi patriark klan Tuobanya. Namun bagi Leluhur Tuoba, dirinya tidak peduli sama sekali, karena yang dia butuhkan hanyalah mewariskan garis keturunan klan Tuoba. Dengan seseorang seperti King Chen, apakah penting siapa yang menjadi patriark klan? "Leluhur, aku bersedia, murid ini bersedia," kata Tuoba Siongba. Merasakan niat membunuh pada leluhurnya, Tuoba Siongba tiba-tiba menjadi panik dan buru-buru berteriak. Dia bisa merasakan bahwa leluhurnya bersungguh-sungguh. Selama dia memiliki sedikit saja pemikiran tentang ketidaktaatan, maka leluhurnya pasti akan membunuhnya secara langsung. "Hah, kamu harus mengatakan ini kepada teman kecil, bukan kepadaku," kata Leluhur Tuoba. Dia menus dingin dan melemparkan Tuoba Siongba ke dalam kampaan yang langsung menghancurkan dunia hingga berkeping-keping. Sejak dia pergi, patriark keluarga Tuoba menjadi lebih buruk dari generasi sebelumnya. Jika pihak lain tidak bereaksi tepat waktu, maka dirinya akan menghancurkannya sampai mati sekarang, menyelamatkannya dan dari ketinggalan yang merugikan kelompok etisnya. Pada saat ini, Tuoba Siongba yang terbaring di sana pun diliputi ketakutan. "Sial, aku hampir mati sebelumnya. Untungnya pikiranku bekerja dengan cepat." Dirinya buru-buru bangkit dan berbalik untuk melihat King Chen dengan perjuangan di matanya. Awalnya, kali ini dia bekerja sama dengan leluhur kegelapan dan Dewa Sipang untuk menyerang Istana Anyo. Tingkat keberhasilannya hampir 100% atau bahkan setidaknya 80%. Namun siapa sangka akhirnya akan seperti ini. Jika bukan karena King Chen, dia akan mengalahkan Anyo Mansion dan menyatukan 13 wilayah selatan sekarang. Namun hasilnya... Pada saat ini, Tuoba Siongba memandang King Chen dengan mata yang sangat rumit. Dia memiliki firasat samar bahwa pemuda di depannya ini mungkin memiliki latar belakang yang sangat luar biasa.
Saya, Tuoba Seongba, bersedia tunduk kepada Tuan Mudakin. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Mudakin dan tidak akan pernah mundur. Kata Tuoba Seongba, dia berkata dan langsung berlutut. Sekarang leluhur pun sudah setuju untuk menyerah kepada anak ini. Lalu apa alasannya dirinya yang harus menolak? Melihat tindakan dari Tuoba Seongba, wajah Tuan Istana Anyau tiba-tiba berubah. Dirinya, sosoknya buru-buru bergoyang dan datang ke sisi Kincen dan berkata dengan cemas. Nah Kincen, kamu tidak boleh ditipu oleh pihak lain. Keluarga Tuoba ini sangat licik dan berbahaya. Jadi kamu harus ekstra hati-hati. Jangan khawatir, tidak peduli apa yang terjadi, aku Anyau Mansen pasti akan berdiri di belakangmu dan menjadi pendukung kuatmu tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula sebenarnya aku Anyau Mansen juga bersedia mengikutimu Tuan Mudakin. Kata penguasa Istana Anyau, dia memandang Tuoba Seongba dengan tajam. Orang ini tidak memiliki niat baik, dia ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi di pikiran Nak Kincen. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Tuan Senior Anyau, Anda terlalu sopan. Kebaikan Tuan Istana tidak akan pernah dilupakan olehku. Kata Kincen, dia buru-buru membantu Tuan Istana Anyau untuk berdiri. Jika penguasa Istana Anyau tidak mengizinkannya memasuki tanah terlarang Anyau, maka dirinya tidak akan bisa menerobos secepat itu. Hei, Nak Kincen, apa yang kamu katakan itu benar. Saat pertama kali aku melihat Nak Kincen, aku merasa bahwa kamu adalah orang yang luar biasa, heroik, dan tak tertandingi. Karena kita adalah keluarga, mengapa Anda harus belak-belakan? Kata penguasa Istana Anyau. Pada saat ini, dirinya merasa sangat gembira di dalam hatinya, karena dirinya memikirkan apa sebenarnya latar belakang yang dimiliki oleh Kincen. Namun hal itu justru bahkan membuat leluhur keluarga Tuoba yang dulunya adalah orang sakti mandraguna di tingkat transendensi tingkat 3 merasa pasrah. Pada saat ini penguasa Istana Anyau merasa sedikit lega. Untungnya dirinya tidak menargetkan Kincen waktu itu, tetapi sangat antusias kepada Kincen. Jika tidak, dia mungkin yang akan berlutut di sini sekarang. Pada awalnya dia tahu bahwa asal-usul Kincen pastilah sangat luar biasa. Jadi dia memasang taruhan besar padanya. Bahkan ketika menghadapi leluhur keluarga Tuoba, dirinya tidak mundur sama sekali. Dan sekarang sepertinya dirinya membuat taruhan yang sangat tepat. Mampu membuat leluhur Tuoba berperilaku soleh seperti ini, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Pada saat ini Kincen tampak aneh. Sebuah keluarga. Penguasa Istana Anyau diam-diam melirik ke arah Chen Sisi dan yang lainnya, lalu kemudian melirik ke Pang Muling di sampingnya. Ahem, semuanya tergantung pada apa yang Anda inginkan, Tuan Mudakin, saya tidak keberatan. Saat itulah Kincen memahami arti dari Tuan Istana Anyau, dan wajah Kincen tiba-tiba menjadi gelap. Dia melirik ke arah Pang Muling tidak jauh dari sana, dan Pang Muling buru-buru menundukkan kepalanya. Kincen, pada saat ini leluhur Tuoba mengambil langkah maju. Dia menatap Tuoba Seongba dan berkata dengan dingin, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak pergi dan melayani Nak Kincen? Kamu sia-sia dan hal kecil ini tidak diperhitungkan oleh nenek moyang kita. Izinkan saya mengajari Anda bagaimana Anda bisa menjadi pemimpin klan. Mendengar itu Tuoba Seongba terkejut, buru-buru berdiri datang ke arah Kincen dan memberi hormat dengan sangat hormat. Nak Kincen, ada beberapa kesalahpahaman di antara kita sebelumnya. Jangan khawatir, saya berjanji untuk menyerah kepada Anda. Nak Kincen, saya pasti akan memperlakukanmu seperti ini di masa depan. Nak Kincen, minatmu adalah inti dan kamu tidak akan pernah mengatakan apapun. Mendengar itu Kincen memandang Tuoba Seongba dan sedikit menyipitkan matanya. Apakah aku sudah memaafkanmu? Kata Kincen. Mendengar itu ekspresi Tuoba Seongba membeku dan boom. Sebelum Tuoba Seongba sempat bereaksi, tiba-tiba sebuah tangan besar datang. Itu adalah tangan besar dari leluhur Tuoba dan langsung menggenggam langsung kepala Tuoba Seongba. Dengan keras, kekuatan transendensi tingkat ketiga yang mengepul bergetar dan tubuh fisik Tuoba Seongba mulai runtuh sedikit demi sedikit. Leluhur Tuoba berkata dengan dingin, Tuan Mudakin, selama Anda memberi perintah, saya akan membunuh orang ini sekarang juga, kata leluhur Tuoba. Mendengar itu, Kincen berkata dengan tenang, orang ini tidak mau, bahkan jika dia menyerah kepadaku, aku khawatir dia tidak akan melakukannya dengan sukarela. Mungkin dia akan ditikam dan dia akan menikamku dari belakang suatu saat dan aku tidak akan mampu menanggungnya. Kata Kincen. Penguasa Istana Anyau juga buru-buru berkata, ya benar, jika orang seperti ini tinggal bersamamu, pahlawan Mudakin, jika dia memiliki niat buruk terhadap pahlawan Mudakin, bukankah kamu akan dalam bahaya?
Tuan istana Anyo tampak cemas dan dia bahkan lebih mengkhawatirkan Toba Siongba daripada Kincen, karena dia tahu bahwa yang terpenting baginya saat ini bukanlah bagaimana menahan serangan keluarga Toba, tetapi bagaimana mencegah keluarga Toba diunggulkan dan dapat dibandingkan dengan dirinya.